Dmitri Smirnov adalah seorang imam besar Katolik, menyampaikan sebuah khutbah gereja yang menggemparkan di depan ratusan jemaatnya. Dia mengatakan masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Berikut adalah khutbahnya kepada jemaatnya. Kalian lihat, ketika umat Islam merayakan hari besar keagamaannya, tidak satupun orang yang berani melewati mereka. Karena di seluruh dunia, di masjid-masjid dan jalan-jalan kota, dipadati ribuan juta umat Islam yang sedang bersujud kepada Tuhannya. Saksikanlah barisan jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dan mengikuti saf mereka masing-masing. Dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintah. Lalu di mana kalian bisa melihat pemeluk Kristen di seluruh dunia bisa beribadah bersama? Dan hal itu tidak ada dalam Kristen. Kalian tidak akan pernah melihatnya. Lihatlah mereka. Orang Muslim kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan. Tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu, sambil menunjuk wanita yang lumpuh yang berada di gerejanya. Menurut wanita tua itu, seorang penghuni Muslim sering menyediakan jasa transportasinya untuk mengantarnya ke gereja di Moskow. Dan setiap wanita tua itu ingin memberinya upah, tapi pengemudi Muslim selalu menolaknya dengan alasan bahwa Islam melarang mengambil upah pada wanita lansia, jompo, duafa, dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan. Dengarkanlah persaksiannya. Padahal wanita tua itu bukan ibu atau kerabatnya. Tapi pengemudi Muslim mengatakan dalam Islam wajib menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tua yang lemah dan tak berdaya tersebut. Keikhlasan pribadi pengemudi Muslim tersebut tidak ada ditemukan dalam pemeluk Kristen yang mengajarkan kasih. Tapi justru sebaliknya, pengemudi Kristen bisa tanpa belas kasih meminta upah atas jasa transportasinya pada wanita tua itu. Dia layak mendapatkan upah karena itu adalah profesinya sebagai jasa transportasinya. Seorang Muslim malah lebih dekat dengan Sang Mesiah. Tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apa kalian tidak merasakan? Bagaimana dalam prosesi penebusan dosa? Siapa saja harus membayar kepada pendetamu, entah itu miskin atau manula. Wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa. Saksikan juga, seorang Muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua itu. Sampai sang wanita tua itu hendak berdoa ke gereja, sang pengemudi Muslim setia antar jemput wanita tua itu. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi milik mayoritas pemeluk Islam, dan negeri ini akan menjadi milik Islam. Kalian lihat pribadi yang berbudi luhur dan santun mampu membuat dunia tercengang. Ternyata akhlak Muslim lebih mulia daripada jemaat Kristen. Kalian mendengar bahwa Islam dituduhkan sebagai agama teroris. Tapi itu hanya isu belaka, yang pada kenyataannya umat Islam lebih mengedepankan tata krama dan kesopanan. Walau mereka difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah mu'alaf di Eropa dan Rusia makin ramai bertangan ke tempat ibadah orang Muslim untuk memeluk Islam. Karena para mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan. Sekarang dan selamanya, masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Di masa depan adalah kembalinya kejayaan Islam. Lihat populasi Muslim di Rusia telah berjumlah 23 juta dan pemeluk Kristen mengalami penurunan menjadi 18 juta. Lalu sisa yang lainnya masih tetap komunis. Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia. Di utara bekas pecahan negara Uni Soviet, mayoritas Muslim adalah Republik Ceknya, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Dagestan. Lalu umat Islam
telah menjamah di kota-kota besar Rusia termasuk Moskow. Imam besar kemudian mengakhiri khutbahnya dan turun ke mimbarnya dengan mata yang berair, di mana para jemaatnya masih terpaku dan terharu. Tidak menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan orang Muslim. Sebagian jemaat ada yang menangis melihat cara jalan Islam. Ternyata berbudi luhur dan tidak layak disebut teroris. Subhanallah. Meski hal ini disampaikan oleh seorang bukan Muslim dan justru seorang yang merupakan imam besar Katolik, namun hal ini membuktikan bahwa di dalam Islam diajarkan akhlak mulia, saling menghargai, saling mengasihi, dan toleransi. Dan hal ini juga membuktikan bahwa yang dikatakan orang-orang yang menganggap Islam adalah teroris itu sama sekali tidak benar. Semoga Islam akan terus dan lebih berkembang lagi di belahan bumi ini.